Welcome back to my channel Adbisep88. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Kembali lagi di channel Adbisep88. Kali ini gue mau unboxing plus review Ransom FD3. Apa itu Ransom FD3? Ini nih sepertinya minuman sereal khusus TNI. Untuk rasanya itu di bagian atas ya, ada semacam kayak segel. Ini kan tulisannya rasa melon. Oh, berarti ini melon nih. Ini ada tulisannya rasa coklat. Terus ada juga ini di sini rasa strawberry. Ada juga rasa vanilla. Jadi FD3 itu ada 4 varian rasa ya. Di sini kita lihat di bagian belakang ada petunjuk penyajian. Nah, ini juga di sini ada keterangannya untuk konsumsi 1 orang garis miring 10 hari pagi dan sore. Nah, artinya kalau kita konsumsi sehari 2 kali pagi dan sore, ini 1 pack ini cukup untuk 10 hari 1 orang. Untuk expirednya ada di sini nih keterangannya nih, Maret 2021. Nah, di sini juga ada informasi nilai gizinya nih di sini. Nah, di bagian sini ada nih untuk petunjuk penyajiannya. Di sini tuangkan 4 sendok makan ke cangkir, terus juga tambahkan air panas 150 cc, aduk hingga merata. Minuman siap disajikan. Dan di sini juga sudah pasti ya ada lambang Majelis Ulama Indonesia Halal. Berat bersih 600 gram. Nah, ini dia FD3 yang rasa vanilla. Kita coba bongkar. Kemasan di dalamnya. Jadi di dalamnya itu nggak ada tertulis lagi ya vanilla atau coklat, strawberry atau melon, nggak ada. Di bagian luarnya aja di sini ada untuk rasanya nih, rasa vanilla. Nah, ini dia kemasan di dalamnya. Kita coba buka ini. Itu dia tuh di bagian dalamnya. Jadi seperti sereal energen ya, untuk Ransom FD3 mirip-mirip energen tuh. Sekarang kita coba seduh. Berhubung gelasnya kita nggak tahu ukuran berapa mili, jadi mungkin takaran ini kita kira-kira aja, feeling aja berapa sendok nih. Nah, mungkin segini cukup kali ya, kita kira-kira aja. Terus air panas dulu nih, kita pakai air panas. Kita aduk sampai merata. Jadi ini seperti ada butiran-butiran ya, mirip kayak energen. Nah, ini dia nih ya. Kita coba tambah sedikit air dingin biar enggak terlalu panas dinginnya. Sekarang kita cobain minum. Ini rasa vanilanya berasa,
aromanya juga enak, wangi. Ada butiran-butiran seperti energen. Udah manis juga, jadi kita nggak perlu tambahin gula lagi. Praktis ya. Tinggal diseduh, ukurannya juga itu kita kira-kira aja. Karena kalau misalkan kita lagi camping di hutan atau di mana-mana juga kan nggak mungkin kita takar-takar. Jadi pakai teliti. Enak, rasanya enak nih yang paling. Kurang lebihnya itulah video unboxing kita kali ini untuk ransum FD3. Dan kalian mungkin bisa dapat dari teman-teman kalian ya yang menjadi anggota TNI. Kurang lebihnya itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton di channel Adri88. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum.